Alim Muabari Ali. Kami turunkan terima kasih atas pembacaan surah Yasin. Dilanjutkan dengan pembacaan kulhu dikir tahlil tahmid yang semuanya pahalanya dihadiahkan kepada almarhum Bapak Muhtar bin Haji Muhammad dan juga kepada keluarga Sahibul Bait yang telah pulang ke rahmatullah. Semoga Allah turunkan rahmat makfirah dalam kuburnya. Dan Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jinan. Dan kita yang membacakan sholawat, mudah-mudahan kita semakin cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jemaah majelis haul yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf jeda dulu sebentar untuk mengeluarkan buah-buahan sebenarnya. Kami persilakan kepada panitia untuk mengeluarkan, tolong dibantu. Tolong panitia ini, tolong dibantu Pak. Ya, supaya cepetan, tolong dibantu Bang Imran itu. Tolong. Kami persilakan bapak-bapak yang sudah ada buahnya di depannya, buah-buahannya untuk dimakan Pak. Yang masih belum kebagian sabar dulu ya, masih banyak, tenang aja. Silakan bapak-bapak, para guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, kami persilakan untuk menikmatinya. Ya. Pak RT 7, silakan Pak Soto. Terus ya, itu yang belakang belum kebagian. Itu Bang Amir belum kebagian. Ya. Terus Pak, ke belakang itu, belum tuh, terus tuh. Ke belakang gak belum lagi. Terus. Di depan masih kosong nih. Lihat. Terus tuh yang belakang. Ya, yang belakang belum tuh. Iya. Ustaznya lagi. Ustaznya lagi makan dulu nih, bentar. Sabar. Iya. Siapa dia? Kami persilakan bapak-bapak yang sudah ada di depannya kuenya, buah-buahannya untuk dinikmatinya. Iya. Airnya dikontrol panitia. Yang kurang air, tolong panitia. Itu airnya kosong. Coba airnya dikeluarin dulu. Air, air. Baiklah para hadirin jemaah majelis haul, sambil menikmati buah-buahan kuenya, marilah kita dengarkan sambutan atas nama Sahibul Bait atau kalimat tasakur yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustaz Muhammad Lutfi SPD. Pada beliau dipersilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Diri, diri, diri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alal mauta rahmatan rahatan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa
sahbihi ajma'in amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man dakhala al-qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati keluarga besar almarhum yang dihaulkan, yaitu almarhum cing saya, Cing Muhtar Haji Muhammad, seluruh keluarga besarnya, baik istri dan anaknya. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati para guru, para asatidz yang alhamdulillah malam hari ini begitu banyak yang hadir, di antaranya Al-Mukarram Dr. Andas Abi Haji Matraji, Al-Mukarram Dr. Andas Haji Ali Imran, kemudian ada Dr. Andas Ustaz Marsani, Haji Maman. Mohon maaf nih, saya gak kenal namanya Tuhan tuh. Bapak RW 04 Pak Abdul Syakur Abi Jahrudin, Ustaz Nur Ali Said, kemudian Cing Amin, Haji Maman, jamar lagi dua kali tuh, Abi Haji Lukman, siapa? Apa? Cing Mun. Oh iya. Cing Mun. Cing Obik. Terus Abang saya, Bang Jamil, dan seluruhnya. Ya, yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf banget. Karena ini dadakan, emang Bang Aidin begini lagunya dia ini. Lagi muatan terus sambutan. Saya mohon maaf, saya kenal muka doang. Kalau nama saya kurang kenal. Ya, alhamdulillah. Dan para ketua RT dari RT 1 sampai RT 9 di wilayah RW 04 yang alhamdulillah bisa hadir malam hari ini, dan para orang tua yang hadir pada malam hari ini, diantaranya yang saya kenal aja dah, Om Jaam, siapa lagi? Cing Usdi. Cing Udi, ya Allah, ya. Yang alhamdulillah semuanya, mudah-mudahan kumpulnya kita membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Cimonya apa? Ada-ada aja, RW. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kita dapat berkumpul di kediaman almarhum Cing saya, Cing Muhtar bin Haji Muhammad, yang malam hari ini kita sama-sama ikut mendoakan, yaitu haulnya yang ke berapa ini? Dua. Yang kedua. Cing sendiri enggak tahu gitu gimana. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti, amin ya rabbal alamin. Kalau ingat Cing Muhtar, ada satu pekerjaan yang menurut saya pribadi sebagai ponakannya, ini adalah mungkin amal satu, amal jariah, Ustaz. Jadi ceritanya TPQI Al-Masturiyah, peninggalan dari mertua saya, di situ ada pohon depan pintu, gede banget pohon. Pohon palem, bukan pohon korma, bukan itu ya? Oh iya, palem. Ejer. Ya pernikahan korma sama palem kali jadi begitu. Itu gede. Udah selesai majlis taklim dibangun, cerita Cing Muhtar datang ini almarhum pakai celana, saya ingat banget itu, pakai celana levis, nggak pakai kaos. Emang begitu ciri khasnya dia. Datang, kata Cing Muhtar begini, ini pohon lu kagak tebang. Aduh, udah biarin Cing, ini pohon dari dulu, saya kata gitu aja. Ntar orang haji kesandung,
Tuh, kata dia. Emang pohonnya tinggi gagak, itu dan sebagian itu bang tinggal sini nih. Ntar orang haji kesandung. Itu dia pulang ambil golok cemutan. Dia pulang ambil golok dari mulai jam 4 dicocok sama dia. Sampai habis rata, sampai maghrib. Sendirian. Saya bilang, ya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah dia ini. Asbab dia cacak itu pohon, anak-anak jadi enak lewat. Emang kalau semenjak almarhum saya punya abang ipar Ustaz Romdhani meninggal dunia, biasa dimutar ke rumah. Dia kalau ke rumah kan kayak jelangkung. Datang apa? Kagak dijemput dia. Pulang kagak diantar, kagak diundang. Ujung-ujung datang. Saat itu datang pakai kaos kutang, pakai celana. Dia bilang begini, Lutfi, apa cing? Mau maghrib. Dulu masih ada almarhum abang lu si Romdhani, gua nitip anak gua loh, si Iyang, yang kecil, Iyang. Kata Romdhani, cing, Iyang pesantren aja. Iya Rom, gua pengen banget di pesantren. Nah sekarang Romdhani kagak ada, gua titip sama lu. Itu 2 minggu Ustadz sebelum meninggal. 2 minggu sebelum Timurta meninggal, saya merasa kayak diamanatin. Nah, saya ngomong sama anaknya si Iyang, Iyang sini, dulu bapak lu ngomong, katanya lu diamanatin ke gua, tadinya ke Ustaz Romdhani. Pokoknya biar bagaimanapun, kalau sehat ngaji. Alhamdulillah, dari mulai dia baca Qurannya A-O-A-O-A-O, hampir nyari lancar. Nah, mudah-mudahan anak beliau ini ya, siang ini kita doain mudah-mudahan jadi penerus ya dari sisi agamanya ya, dan seluruh keluarganya mudah-mudahan Allah berkahi. Kami atas nama keluarga berterima kasih atas kedatangan seluruh para guru, para ustadz, para pengurus RT dan para jamaah seluruhnya yang alhamdulillah bisa hadir malam hari ini. Tidak banyak yang kami bisa sajikan. Mudah-mudahan kebaikan dari para jamaah seluruhnya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Dan yang terakhir sebelum saya tutup, kami atas nama keluarga mohon maaf. Mohon maaf apabila di sana sini ada kekurangan, baik dari sisi tempat mungkin rada-rada kurang adem kali ya, emang karena musimnya ya. Mohon maaf, emang harusnya pakai kipas ini ya, pakai kipas enak ini. Mungkin rada-rada gerah atau tempatnya rada-rada sempit atau akuanya rada kekecilan itu ya. Enggak ya, enggak kekecilan. Kalau kurang minta lagi, insya Allah ada stok ya. Ya, mudah-mudahan datangnya kita, kumpulnya kita membawa rahmat bagi keluarga almarhum Cik Muhtar bin Haji Muhammad. Sebelum saya tutup, kita baca Fatihah. Mudah-mudahan yang dihaulkan yaitu Cik Muhtar bin Haji Muhammad, Allah maghfirah dalam kuburnya, lampuni segala dosa dan kesalahannya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam rumah tangganya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin shaliha ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lahu al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin ini saja dari saya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan atas nama Sohibul Bait yang disampaikan oleh Al-Mukarramah Ustaz Muhammad Lutfi S.Pd. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat memakluminya. Hadirin jemaah majelis taulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menyempurnakan acara kita marilah angkat kedua belah telapak tangan kita. Untuk doa pertama mohon kesediaannya Al-Mukarram Ustaz Dr. Andes Haji Matroji, dan doa kedua mohon kesediaannya Bapak Maman Haji Maman Siwarma. Pada beliau-beliau yang tugaskan kami persilakan. Ada posnya.
Rabbana fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'uf
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wad dunya wal akhirah, ziyadatan fil jasadi wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi, taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakarat al maut wan najata min an nar wal 'afwa 'inda al hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna bika min al hammi wal hazan wa na'udzu bika min al ajzi wal kasal wa na'udzu bika min al jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-da'in wa qahri ar-rijal. Rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al-jannata ma'al abrari ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Salamualaikum. Susana marhumah kabinah wa imin ahli sahibil bait. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبالشفاعة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة. يا فريج الهم يا كاشف الغم يا من بعبده يغفر ويرحم. اللهم يا نافع البلاء يا الله ويا نافع البلاء يا رحمن ويا نافع البلاء يا رحيم. دعوهم سبحانك اللهم وتحياتهم بها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. قل يا كريم amin ya Allah ya rabbal alamin. Dengan ditutupnya doa maka berakhirlah acara kita. Alhamdulillah acara kita dari awal sampai akhir telah selesai. Saya atas nama pembawa acara, apabila ada kata-kata salah dan kurang berkenan dan menyebut nama atau gelar kami, saya pribadi mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Menjairi dinas syaratul mustaqim. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan kembali bapak-bapak yang masih ada kue. Jangan meninggalkan tempat dulu. Ada yang mau dibawa pulang.